Kita awali informasi pertama, saudara di Makassar, Sulawesi Selatan, sekelompok mahasiswa dan pemuda berunjuk rasa di depan kantor gubernur pada Kamis siang. Mereka meminta pejabat gubernur Sulawesi Selatan mundur karena dinilai kebijakannya tidak pro-rakyat. Ada bentuk daripada penolakan kehadiran teman-teman sekalian. Pernyataan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan membakar ban bekas di tengah jalan dan membawa sejumlah spanduk berisi sejumlah tuntutan, para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Sulawesi Selatan atau Ampera Sulsel menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menilai kebijakan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin selama ini tidak pro rakyat. Salah satunya soal penggunaan dana desa. Pengunjuk rasa mendesak Presiden dan Mendagri mengevaluasi seluruh jajaran Pemprov Sulsel dan mencopot penjabat Gubernur Sulsel karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kemudian ingin mencederai Bhinneka Tunggal Ika, maka yakin dan percaya itulah yang kemudian pengkhianat yang nyata di negeri ini, teman-teman. Setuju?